Rider Grab berhati Zionis, itulah yang boleh digelarkan ke atas Rider Grab ini, dengan sikap biadab yang ditunjukkannya. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, sebuah kereta ingin mengundur, manakala pemilik dashcam pula ingin masuk ke dalam petak parking di hadapan sebuah pusat rawatan fisioterapi. Secara tiba-tiba muncul seorang rider, yang terus meletakkan motosikal sesuka hati, hingga menghalang laluan keluar masuk. Biarpun telah ditegur dan diberitahu bahawa ada pesakit berkerusi roda yang mahu diturunkan, namun rider tersebut tetap enggan mengalihkan motosikalnya. Bang. Bang. Bodoh dah. Bang! Bang! Nak keluar! Aku nak masuk! Brother! Aku kasi roda lah nak keluar! Parking betul-betul! Pakai kursi roda lah. Woi, brother. Woi, dia orang. Kau pakai kursi roda lah. Pakai. Tengok lah.